Aurel Hermansyah belum lama ini mendapat perisakan dari warganet. Tubuh istri Atha Halilintar tersebut dibilang gendut usai melahirkan anak kedua, Azura Humaira Nur Atha. Atha Halilintar lantas menjadi suami siaga, sosok yang selalu ada dan memberikan semangat kepada Aurel Hermansyah. Walaupun ia tak menampik merasa kesal dengan para pembuli, namanya suami, kesal juga. Ya, namanya suami, kita cuma bisa memberikan support, mendoakan istri, berada di samping istri, kata Atha Halilintar di kanal YouTube Intens Investigasi, Selasa tanggal 9 Januari. Terlebih saat Atha Halilintar mengetahui siapa orang-orang yang membuli Aurel Hermansyah, YouTuber 29 tahun ini makin syok. Sebab menurutnya, kondisi mereka juga tidak jauh berbeda dengan sang istri. Itu yang saya bingung, kadang juga yang ngebully, nggak lebih langsing juga, terang Atha Halilintar. Lantas dengan banyaknya orang yang merundung Aurel Hermansyah, akankah Atha Halilintar melaporkan mereka? Mengingat pula ini bukan kali pertama ibu dua anak tersebut mendapat bully body shaming. Kalau laporin, nggak ada habisnya. Selama istriku masih bisa memaafkan orangnya, kita maafin. Cuma hal-hal begini, netizen sudah pada pintar, nggak gampang terhasut, terang kakak Tarik Halilintar ini. Lagi pula kata Atha Halilintar, masih banyak orang-orang yang memberikan dukungan kepada Aurel Hermansyah. Sehingga mereka mau fokus kepada hal-hal positif. Alhamdulillah aku banyak terima respons positif. Banyak yang mendoakan dari TikTok, Instagram, YouTube, kata Atha Halilintar. Atha Halilintar juga tidak mau memaksa Aurel Hermansyah untuk diet. Ini karena ia tahu apa yang dilakukan sang istri untuk anak-anaknya. Kalau orang menyusuikan nggak mungkin diet, begitu juga ibu hamil, karena harus makan, karena anaknya harus makan, kasih nutrisi, ujar Atha Halilintar. Hal yang kemudian Atha Halilintar lakukan adalah menghibur Aurel Hermansyah. Seperti yang dilakukan kemarin, keluarga ini baru saja pulang liburan dari Korea Selatan. Alhamdulillah kita habis jalan-jalan, ada semangat dari orang-orang terdekat, insya Allah, aku tahu istri aku kuat, hebat, pungkas sulung 11 bersaudara ini.